Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik dan pemirsa semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Bina Mahira. Kali ini kita akan belajar materi giving opinion atau memberikan pendapat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Adik-adik dan pemirsa semua, setelah pembelajaran dengan media ini, insya Allah kalian semua akan mampu untuk meminta pendapat, asking for opinion, memberikan pendapat, giving opinion, dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan mengungkapkan pendapat. Mari kita mulai. Silakan amati dialog berikut. Saya akan membacakan situasinya dulu. Fajar and Dennis are classmates. They are in a market one day. Fajar wants to buy a new bag. Dennis, look at that brown bag. Okay, what do you think of it? I think it is good enough. I agree with you. I like the design. I like the design too. Okay, let's check the price. Nah, itu tadi. Silakan sekarang kalian tirukan, repeat after me, okay? Fajar and Dennis are classmates. They are in a market one day. Fajar wants to buy a new bag. Dennis, look at that brown bag. Okay, what do you think of it? I think it is good enough. I agree with you. I like the design. I like the design too. Okay, let's check the price. Good. Sekarang adik-adik silakan download worksheet-nya. Link worksheet ada di deskripsi video ini. Silakan diklik kemudian dicetak ya, dan gunakan sebagai lembar kerja. Kerjakan latihan berikut. Soal nomor 1 dan 2 ya ada di layar. Silakan bisa di pause kemudian dikerjakan, setelah selesai di play kembali videonya. Seperti itu seterusnya ya. Nanti kalau sudah ada soalnya, pause, kerjakan, play kembali videonya. Oke. Lanjut nomor 3 dan 4 silakan dikerjakan. Pause videonya, kerjakan, play kembali setelah selesai. Untuk nomor 5 dan 6 silakan dikerjakan. Pause videonya, kerjakan, selesai, play kembali, oke? Baik adik-adik dan pemirsa, mari kita diskusikan pertanyaan tadi. Kita cari jawaban sekaligus pembahasannya. Nomor 1, ungkapan ya yang digunakan untuk menanyakan pendapat. Tadi ditanyakan gitu ya. Nah, jawabannya adalah what do you think of it? Bagaimana pendapatmu tentang tas coklat tersebut? Intinya mengatakan gitu ya. Kemudian yang nomor 2, ungkapan yang dipakai untuk memberikan pendapat adalah I think it is good enough. Menurut saya, tas tersebut yang warnanya coklat ini cukup bagus. Nah, silakan dicek jawabannya. Keliru, dibenarkan, diralat. Kalau betul, lanjutkan videonya. Nomor 3 dan 4, pertanyaan nomor 3, the dialogue takes place in a market. Ya, dialognya terjadi di mana gitu. Nah, dari situ kita lihat di situasi ya, mereka ada di market, maka dialognya terjadi di in a market. Kemudian yang nomor 4, I agree with you. Kata you itu merujuk atau menggantikan siapa? Kita lihat yang mengucapkan I agree with you siapa? Yang mengucapkan I agree with you adalah Fajar. Nah, I itu saya, artinya ya, berarti menggantikan Fajar. Kalau you, you itu kamu, berarti menggantikan orang yang diajak bicara. Nah, Fajar di situ sedang mengajak bicara dengan Dennis, maka kata you menggantikan Dennis. Begitu ya. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa yang kemungkinan Fajar dan Dennis lakukan setelah
percakapan selesai, ya, setelah melakukan percakapan. Nah, di sini jawabannya adalah Dennis and Fajar will probably, Dennis dan Fajar kemudian akan apa? Check the price setelah percakapan berlangsung. Jadi mereka akan mengecek harga. Dari mana? Dasarnya adalah ketika Fajar mengucapkan okay, let's check the price, itu di akhir percakapan Fajar mengajak Dennis untuk mengecek harga. Jadi setelah percakapan berlangsung, maka mereka berdua akan mengecek harga. Maka jawabannya adalah check the price. Kemudian yang nomor 6, hubungan antara Fajar dan Dennis adalah classmates, teman sekelas. Ya. Nah, adik-adik gimana jawaban kalian, betul semua? Bagus kalau betul semua. Ya, kalau keliru silakan diralat. Nah, adik-adik dan pemirsa, apakah kalian tahu bahwa untuk menanyakan pendapat, ya, to ask for someone's opinion, ya, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Nah, silakan, ya, yang nomor 1 sampai 5 ini yang tulisannya hitam itu adalah cara untuk menanyakan pendapat. Kemudian yang biru itu benda yang ditanyakan, ya. Misalkan nomor 1, what do you think of the bag? Gimana pendapatmu tentang tas tersebut? Kemudian nomor 2, how do you like the flower? Gimana pendapatmu tentang bunga tersebut? Kemudian yang nomor 3, how do you feel about the court? Gimana pendapatmu tentang lapangan tersebut? What are your feelings about the idea? Gimana pendapatmu tentang ide tersebut? Nah, dan yang terakhir, what is your honest opinion about the car? Gimana pendapatmu tentang mobil tersebut? Nah, jadi kalau menanyakan pendapat bisa dengan 5 kalimat berikut yang warnanya hitam, yang biru tinggal mengganti bendanya yang ditanyakan apa. Oke. Silakan dicatat, ya, pause videonya, catat, selesai play kembali videonya. Oke. Kemudian untuk memberikan pendapat, ya, kita bisa mengucapkan dengan ungkapan berikut, ya. 1 sampai 6 itu yang hitam terutama, ya. Kemudian yang nanti yang biru itu adalah bagaimana pendapatnya tentang benda yang ditanyakan. Misalkan nomor 1, I think it's a good pet. Menurut saya, it's a good pet, itu adalah hewan peliharaan yang bagus. Kemudian yang nomor 2, I think the blue bag is very good. Menurut saya, tas yang warnanya biru itu sangat bagus. Yang tas yang berwarna biru itu sangat bagus. Kemudian yang nomor 3, I don't think the flower is good. Saya kira bunganya tidak bagus. Nah, di sini ada kata don't di depan. Bagaimana penjelasannya, ya? Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian yang nomor 4, personally, secara pribadi, I think the idea is great. Menurut saya, idenya sangat bagus atau bagus, luar biasa. Kemudian nomor 5, in my honest opinion, ya, menurut pendapat saya yang jujur, the car is nice, mobilnya bagus. Kemudian yang nomor 6, as far as I'm concerned, the head is good, ya. Sejauh yang saya perhatikan atau menurut pendapat saya gitu, topinya bagus. Nah, ini ada 6 cara mengucapkan atau menyampaikan pendapat, ya, memberikan pendapat. Yang hitam-hitam ini, kemudian nanti yang biru silakan bendanya apa dan bagaimana pendapatnya. Jadi diawali dengan yang hitam dulu. Oke, silakan dicatat. Oke, adik-adik, untuk memberikan pendapat, ya, kita bisa menarik kesimpulan rumusnya adalah setelah ungkapan nomor 1 sampai 5 itu, ya, I think, I don't think, personally, I think, in my honest opinion, as far as I'm concerned, ya, nomor 1 sampai 5 itu diikuti apa? Kata benda, kemudian diikuti to be, dan kata sifatnya. Contohnya ini, yang bawah ini, I think, ya, misalkan nomor 1 itu guna I think, terus kata bendanya your motorcycle, motormu, sepeda motormu, terus apa? To be, sepeda motormu kan satu motornya itu, ya, maka to be-nya is, terus adjektif, kata sifat, very cool, sangat keren, ya, menurut saya motor, sepeda motormu sangat keren. Nah, ini contohnya, ya. Oke, silakan catat. Nah, adik-adik dan pemirsa, apakah kalian juga tahu bahwa kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa sesuatu itu bukan ide yang baik, kita menjadikan think itu berarti negatif. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ya. I don't think, ya. I don't think it is good idea. Ya, saya kalau berkata artinya saya tidak berpikir atau tidak berpendapat bahwa
ini adalah ide yang bagus ya. Yang dipakai adalah I don't think ya, bukan yang bawah ini I think it is not a good idea, itu keliru. Yang dipakai adalah I don't think ya, I don't think yang negatif. Kemudian it is a good enough, itu positif ya. Makanya kalau negatif ketemu positif kan negatif, maka yang dipakai dengan cara yang atas, bukan yang I think it is not good idea, tetapi negatif dulu baru plus. Nah itu nanti yang dipakai yang atas ya, silakan dicatat. Yang biru a good idea itu nanti bisa diganti yang lain, misalkan I don't think it is a good car, it is a good idea, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin membuat pendapat kita itu berarti sebaliknya dengan perkataan don't think, maka ya contohnya seperti yang di bawah ini ya. What do you think of the bicycle? I don't think the bicycle is expensive. Jadi I don't think the bicycle is expensive berarti sepedanya murah. Jadi dari kalimat itu maka maknanya adalah Ali menganggap sepedanya itu murah. I don't think the bicycle is expensive. Jadi don't think kemudian diikuti kata sifat yang bendanya melekat tadi ya. Misalkan sepedanya mungkin murah ini, maka dengan bahasa I don't think the bicycle is expensive. Nanti bisa dengan kalimat yang lainnya, misalkan I don't think ya the soup is delicious. Berarti sopnya gimana? Ya tidak enak, gitu ya, dan seterusnya. Tinggal ganti saja ini the bicycle-nya diganti apa, kemudian expensive-nya diganti apa ya, sesuaikan dengan kata benda yang ditanyakan dan kata sifat sesuai dengan benda secara jujur gitu ya, atau kenyataannya gimana. Kemudian untuk personally sama as far as I'm concerned itu biasa dipakai dalam bahasa Inggris lisan ya. Misalkan as far as I'm concerned bisa berarti ini adalah pendapatku dan saya nggak perlu pendapat mereka. Jadi ini menurut pendapat yang bicara itu sendiri tanpa memerlukan yang lain, memperdulikan yang lain. Kemudian kalau according to ya, ini bisa dipakai juga. Ini adalah berdasarkan pada, nah gitu artinya gitu ya. Maka according to one of the journalists on radio, berarti berdasarkan pendapat ya salah satu jurnalis di radio. Jadi one of the journalists itu salah satu jurnalis di radio, the Becici Pine Forest ya, hutan pinus Becici itu di Linggo yang tempatnya di Bantul, is an interesting place to visit, adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian yang bawahnya the paper says, nah kita juga bisa menggunakan kata says ya. Ya, meskipun ya itu adalah opini secara tertulis. Ini kan the newspaper kan koran ya, tetapi membahasakan pakai says. Koran kok bicara? Nah, tidak. Ini maksudnya adalah say itu bisa merujuk pada opini yang tertulis. The newspaper says that the education minister declared a new curriculum a month ago. Koran tersebut menyampaikan bahwa ya Menteri Pendidikan mendeklarasikan atau meluncurkan kurikulum yang baru sebulan yang lalu. Nah ini contohnya ya, silakan adik-adik pemirsa catat semua ya, post videonya catat setelah selesai. What do you think of the bag? How do you like the car? Nah, sekarang adik-adik dan pemirsa silakan ya ikuti ungkapan native speaker ya, penutur asing yang akan saya perdengarkan. Kalian dengarkan langsung diikuti, oke? Siap ya, silakan. What is your honest opinion about the car? I think it's a good pet. I think the blue bag is very good. I don't think the flower is good. Personally, I think the idea is great. In my honest opinion, the car is nice. As far as I'm concerned, the hat is good. According to a rookie, the class is clean.
Oke, okay, good. Sekarang adik-adik silakan kerjakan latihan berikut ya, secara individu sendiri-sendiri ya di lembar kerja. Kalau tidak bisa download lembar kerja sekarang ya langsung pakai kertas saja atau buku tulis kerjakan ya. Silakan diamati perintahnya, complete the dialogue based on the picture given ya. Ada gambar di situ ya. Silakan lengkapi dialog berdasarkan gambar. Situasinya dibaca dulu dan dilengkapi. Nomor 1 apa gitu ya, ungkapannya apa. Silakan pause videonya, setelah selesai play kembali. Untuk nomor 2 silakan ya. Masih sama yaitu melengkapi dialog berdasarkan gambar. Di situ ada gambar anak-anak sedang bermain bola voli ya. Lapangan bola V-nya kan bagus itu ya. Itu adalah di MTs Negeri 8 Bantul, Yogyakarta. Silakan dilengkapi nomor 2. Oke. Sekarang dialog 3 adik-adik ya dan pemirsa amati ya. Ada dialog yang bisa disitu adalah Ika sama Lili, mereka ada di parkir sekolah ya. Nah, dari dialog itu silakan dikerjakan nomor 3 sampai 5 ini. Pause dulu videonya. Kemudian kerjakan, setelah selesai play video yang lagi, oke? Saya lanjutkan. Adik-adik dan pemirsa semua, kalian bisa ngecek jawaban kalian ya, apakah benar apa keliru ya, perlu diralat atau tidak. Nah, dengan cara bagaimana? Silahkan download kunci jawabannya yang ada di link deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ada link, di situ adalah lembar kerja, kemudian juga bisa untuk catatan, dan paling bawah adalah kunci jawabannya ya. Di situ juga ada latihan tambahan ya, kalian bisa kerjakan, kemudian cek juga kunci jawabannya di bawah sendiri ya, halaman bawah sendiri, dan di situ ada pembahasan singkat. Oke, baik adik-adik dan pemirsa, mari kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Kalian tadi belajar apa? Silakan dicatat ya. Ringkasannya ini adalah materinya apa, kemudian bagian mana yang paling disukai silahkan tulis ya. Jangan lupa adik-adik dan pemirsa gunakan ya ungkapan yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalian nanti di kantin gitu ya, terus makan, gimana pendapatmu tentang soto ini? Nah, bahasa Inggrisnya apa? Kemudian dijawab, wah saya kira menurut saya soto ini sangat lezat. Nah, itu bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, begitu pula dengan teman-teman yang lainnya, misalkan ada di parkir terus Anda melihat motor, gimana pendapatmu tentang motor yang warnanya biru itu? Nah, kamu jawab, wah motornya sangat keren. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? Insya Allah kalian bisa ya, bisa buka tadi, kemudian silakan berikan pendapatnya. Oke, adik-adik dan pemirsa semua, itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan komentar yang positif ya, yang baik-baik saja. Kemudian juga like videonya kalau memang kalian suka, dan silakan di-share. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe ya agar lebih berkembang channel ini. Silakan di-share agar bisa berkembang pula ilmunya dan bisa jadi amal kebaikan kita insya Allah ya, dan juga amal jariah kita insya Allah. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you, matur nuwun, terima kasih. Arigato gozaimasu, syukron kasiron. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya insya Allah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.